Mat lepas sepatu aja mat, biar sopan mat. Biar sopan dodol. Ini menjebat batu. Iya lepas sepatu. Ini bukan masjid. Ini bukan masjid. Apa? Ini bukan masjid. Enggak apa-apa. Tuh, enggak ada. Ikutan lah. Bisa harus ini. Udah cepetan dodol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua tentunya di channel Rahmat Iji ya cuy ya. Mantap. Anjay. Oke, jadi kali ini gua mau sunmor ya cuy, bareng si Tian RD nih. Tian rada pak. Rada dongo kata si Bobo ya. Oke okay, guys ya. Jadi ini untuk pertama kali, bukan pertama kali ya Yan. Ya udah berkali-kali cuma ya, jarang. Iya jarang banget ya. Udah jarang banget. Astagfirullahaladzim. Yan, ambil kiri aja Yan. Enak Yan. Hah? Ambil kiri. Ya gue yang kaguk, gak bisa, susah. Udah terlanjur kayak gini lah. Aduh, awas lo kalau hilang lo. Enggak, kalau di sini aman, gue gak takut ditinggalin. Udah sana tinggalin aja, gak apa-apa. Kalau di hutan nanti takutnya nangis, anjay. Nangis mata, mata. Lu mana sih, di belakang bis ya? Ya, nih di belakang bis yang warna hijau. Oke guys, pada kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan memberikan sedikit tutorial. Tutorial apa itu Yan? Tutorial beribadah tuh. Tutorial beribadah. Lu belum tahu kan ibadahnya anak motor di jalan gimana? Belum tahu. Kasih tahu dong. Kebut-kebutan ya. Di jalan tuh. Anjay, gua paling nggak bisa kalau ke soal kebut-kebutan soalnya Yan. Ya, kebut-kebutan kan sama aja mendekatin diri pada Tuhan. Wow. Ya ada pengajian nggak bisa masuk mas. Oh iya, emang bisa ada pengajian deh. Bu, acara apa bu? Udah nggak jadi kita kalau itu ya. Itu sih depan. Mana? Nah itu. Bukan, ini jalannya ini teman. Oh ini salah ya? Iya. Apa itu Yamaha cok? Pak ini pak, buat jual jarut lah. Apa yang Yamaha? Bukan Yamaha itu Yan. Itu apa? Lagi pengajian. Iya tendanya tenda Yamaha itu cok. Iya itu kan buat acara Yamaha. Waduh, masa di pinggir jalan Yan? Ini ambil, gimana Yan? Ambil panah aja cok. Ya udah, wih anjay, lampu merah diterobos cok. Wih tenang aja, sama gue mah aman santuy. Anjay Yan, ih. Bener gak nih? Awas kalau nyesatin. Enggak, kita bener, ini kita tujuan mau ke Bendungan Serayu ya guys ya. Kita ke Serayu lagi cuy. Ya lo, gua baru kali ini kan ya? Iya. Lo udah dua kali kan kemarin sama itu kan? Iya. ANR Rider ya? Yoi. Wah mantap. Yan, jangan ngebut di tempat kayak gini lah. Ya santuy, gua jago di sini anjay. Bukan soal jago-jagonya anjay, ini banyak orang. Ya apa-apa santuy aja, sepi di sini tuh, tenang. Tadi kita sebenarnya ditungguin sama si Oji tau. Emang ada Oji? Iya. Oji yang kemarin ke rumah gua kan itu kan ya? Iya. Oh. Kasian ya, lu gak bilang-bilang. Ya, itu sih aneh. Berarti udah nungguin itu si Oji? Iya, suruh ke tempat gua dulu gitu. Oh. Udah nungguin aja di sini. Nunggu di tempat juga jadi. Jangan kelemahan ya, itu dia bilang. Aduh. Cewek dulu lah, sebagainya diungguin. Nah. Kita kerjain aja ya. Iya ntar mau gobor-gobor nih nanti gue. Nanti lu itu ya, lu rekam ya. Iya siap. Gue mau soal, ini soal jahil-menjahil lah urusan kita ya. Kan ntar gue borgol di sini, ya? Ntar gue jalanin. Emang ada borgolnya? Ada dong. Waduh. Nah kalau kayak gini kan asik ya. Oh, gak sia-sia nih kalau gue turun gunung nih. Anjay. Gue yakin. Apa? Apa? Didikan kita didikan terapas kayak gini kita nggak pernah. Asal. Gak berani sih Rahmat. Jadi mode terapas, mode jalur gede, tetap kita ganteng ya Yan. Iya. Satu motor anjay. Langsung itu guys. Ini iya. Ini lampu merahnya lama banget soalnya.
mampir dulu Yan, Alfa atau apa itu? Oh iya. Beli itulah, rokok apa sama minuman. Iya, rokok gua juga, tapi ntar yang itu aja sana depan lah. Ya yang sepi lah. Ya apa yang rame? Iya. Waduh. Anjay. Anjir, gua ngebut banget, cok. Antuy. Ada orang di jalan ya? Ya. Anjay. Ini alhamdulillahnya ya kita lihat pengen Mori dikasih cerah nih. Enggak kayak kemarin padahal hujan loh. Iya. Waktu hari. Wah. Waduh, Yan. Sekumpulan apa itu? Sekumpulan apa itu? Itu cewek semua, anjay. Cewek berlabel ibu-ibu. Anjay, mana nih Alfa, mana? Nanti depan ada sono yang lapangan itu. Waduh. Soalnya di tempat Samori nggak ada yang diopor. Paling kopi ya, Yan? Paling kopi, Indomie, gado-gado. Emang ada gado-gado? Ada. Nanti ini kalau berangkat jam segini udah rame banget, Mat. Asli penuh di situ. Iya, enggak ini apa jalannya banyak. Bukannya tambah sepian? Iya, mungkinlah. Kan dari jam 7 sampai jam 8 itu apa? Itu ini berangkat apa? Bonekanya lucu banget, anjay. Bonekanya lucu banget orangnya. Itu yang bapak cowok ya? Cewek, cuk. Iya. Oh langsung pepet. Oh. Ayo pepet. Ya. Yan, jangan Yan. Kasihan Yan. Gering. Cobain Yan. Udah ini Yan. Berani nggak? Susah tuh, ramai banget, anjay. Cowok ngancu. Cowok. Cewek. Ini apa masih sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Oh itu ya. Waduh. Ke depan lagi udah nggak ada soalnya. Oke. Okay. Aduh rame ya. Parkir ya. Iya. Oke. Okay. Ya cowok yang jaga. Aduh. Gue berharapnya cewek. Belum rezeki ya apa? Belum. Gue cuma beli rokok aja udah. Gue mau ikut. Ikut loh, gue juga mau beli rokok, apa nitip? Gak usah, bareng sekalian. Yan, kunci gue gak bisa dicabut kan? Hah? Gak bisa dicabut. Matah lu. Serius kunci? Lihat. Mat, lepas sepatu aja mat, biar sopan mat. Biar sopan dodol. Lepas sepatu. Iya, lepas sepatu. Ini bukan masjid, so. Ini bukan masjid. Apa? Ini bukan masjid. Enggak apa-apa. Duh, enggak ada. Yaudah, gue ikutan lah, Yan. Hah? Gue ikutan. Yaudah, cepetan. Muter-muter aja, belinya cuma rokok. Takut hilang lah suaranya. Hah? Sepatunya hilang nanti. Aduh. Dari apa ini ya? Ikutan lah. Bisa arti namanya. Udah yuk cepetan dodol. Antri mati dulu. Beli apa ya? Orang. Di ketawa semua orang. Lagi ya, lupa cara copot-copot sepatu juga. Iya, biar sopan. Biar bersih ya, Bu ya. Ya ampun. Diketawain sama ibu-ibu. Diketawain sama ibu-ibu kan. Salam? Iya, kena tembelek, Bu. Yan, lu minum apa, Yan? Yan. Lu mau traktir. Oh, si Rahmat gajian, anjay. Anjay. Kopi itu aja, kopi kenangan. Kopi apa? Kopi. Kopi kenangan yang ungu, yang atas tuh. Bawahnya pindang. Oh, ini ya. Nah, itu yang ungu. Ya wis yang hitam aja deh, yang hitam merah. Yang enak warna apa? Yang ungu itu enak. Ya udah, biar kembar ya. Tuh. Ya.
kopi kenangan. Tapi tas gua udah muat, Mat. Aduh. Tas muat enggak? Muat sih tapi berat ya. Takutnya putus talinya ini. Ini enak kayaknya nih. Apa sih? Ini enak sih. Apa ini? Udah, kalau mau. Makanan kucing anjing. Anjing. Yan. Ge. Ibu. Bu, ibu. Ya. Ibu ini ngapain kita ya? Iya. Ini konsep terbaru masuk Alfamart terus lepas alas kaki. Iya. Hanya dilakukan oleh profesional, Bu. Tapi helmnya enggak masuk kan. Dikira teroris enggak. Ada CCTV kan. Ada CCTV aman-aman. Astaga, si Rahmat kabut banget masuk Alfamart, waktu dilepas dong. Aneh. Yan. Diliatin, Yan. Iya. Heran kayak tukang vagina heran dong. Orang hilang. Duh, sepatunya dilepas dong. Aduh. Bu, beli apa sih, Bu? Hati-hati ya, Bu. Kasar banget. Mas, utang rokok boleh gak, Mas? Rokok itu aja, Mas. Camel yang... apa ya? Itu tuh. Yang hitam. Enggak, yang bawah. Nah, iya. Aroma apa ada, Mas? Yang warna hitam. Kosong. Yes. Sampurna mil yang kecil. Iya. Anjay. Anjay. Rokok kalau sampurna mil kelihatan habis gajian, anjay. Apaan? Gak usah. Yang minumannya dikerasakin ya gak apa-apa. Aku tembok. Basah. Ini gimana sih? Ini badan gue muntir-muntir, cuy. Makasih ya. Iya, sama-sama. Jadi satu sekalian apa? Ini camelnya. Oh, ayo udah. Ntar ganti di sana. Nggak bisa, cuy. Nggak bisa dodol. Ayo banget. Aduh, gue gak bawa. Aduh dong. Aduh. Bang, buat kenang-kenangan ya, Bang, ya. Buat kenang-kenangan. Stiker gratis. Yuk, yeah. Makasih ya, Mas, ya. Gak boleh utang ternyata di Alfamart, ya. Aduh, lu ngasih stiker gue jadi inget, kan. Lu gak bawa, ya? Iya. Gue coba. Gue sisa empat stiker doang. Alhamdulillah. Aduh, jadi... Yan, jadi kotor kok. Iya, biarin. Halo, adek. Halo, itu yang depan, Pak. Halo, Kak. Jadi malu pas waktu depan cewek, kan. Yang penting masih jauh dari rumah, Yan, aman. Yan, jalan kaki aja, Yan. Ayo. Kemana sih? Sini, kan? Ke kiri, ya. Enggak, orang PA.